Viralnya video PKL dan Wali Kota Padang saat penertiban di Pantai Padang menjadi buah bibir netizen dan ditonton ribuan orang. Beragam tanggapan menyertai video tersebut. Kesabaran Wali Kota Padang, Mahyeldi, menghadapi cacimaki pedagang juga menuai pujian. Video klarifikasi persoalan itu juga menjadi penyeimbang persoalan itu. Siang, kita menyayangkan beberapa hari belakang ini, pertama viralnya video ibu-ibu yang menyerang langsung wali kota kita. Yang kita sayangkan sana bahwasanya secara membuta mungkin niat wali kota ini baik, tapi ternyata bisa tangkap oleh masyarakat. Dan hari itu pun masyarakat atau ibu-ibu yang jualan itu sudah jelas mengatakan bahwasanya bapak wali kota buat ini karakternya. Kalaupun nanti habis jabatan sebagai wali kota, bapak akan diinjak. Kalau tidak salah itu bunyi yang kita lihat dalam video tersebut. Nah, ketika ada klarifikasi oleh ibu-ibu jualan yang hari itu dipanggil oleh saudara kita juga praktisi dan politisi dari salah satu partai, dan kita menyangkan bahwasanya itu sudah ada settingan. Sang ibu mengatakan tidak kenal dengan hari itu wali kota Padang, itu bullshit namanya. Jadi kita minta, dan sebagusnya yang mengkompresi itu adalah ibu sendiri tanpa ada dibantu oleh pihak-pihak yang mungkin hari itu berada di pihak tersebut. Jadi artinya klarifikasi itu harus jelas, kemudian masalah juga jelas. Kalaupun ada permohonan maaf, tentu secara dua belah pihak dihadapkan, bukan melalui pihak ketiga yang notabene juga pihak dari wali kota sendiri. Terima kasih. Bapak, gimana ceritanya viralnya? Nah, mungkin itu settingan. Dalam video yang viral yang pertama keluar, itu pelaku lain ngomong, kalau bapak jadi wali kota nggak seperti ini tingkah bapak. Sudah jelas. Kentara di sana bahwa dia ngomong itu Pak Wali. Berarti dia tahu bahwa itu Pak Wali. Kok hadir video lain settingan yang minta maaf, yang dia minta maaf, waktu minta maaf, dia tidak tahu bahwa itu Pak Wali. Itu kan sama dengan bohong. Sistemnya ambil, mah.